Guys, video kali ini aku nge-vlog sendiri, megang kamera sendiri. Rencananya hari ini aku mau di Paragon Hunting RMZ City Range Rover Evoque. Nih guys, aku lagi di jalan. Nah, kayaknya aku sudah ada di Semarang. Sebentar lagi mau ke Paragon, guys. Aku mau hunting dan beli RMZ City Range Rover Evoque, guys. Aku matikan kamera dulu kalau supaya sampai di Paragon kita review lagi. Nah, ini dia Paragon. Nah, ini bangunannya besar banget loh, guys. Ini kita masuk ya, guys. Ada tulisan Paragon, guys. Sebelum masuk ke Paragon, aku mau pergi makan dulu. Soalnya aku lapar, guys. Kita akan makan ke Gang-Gang Sulai, guys. Ini dia Gang-Gang Sulai yang kita kesana, guys. Kita akan ke warung Gang-Gang Sulai, guys. Oke, di sini kayak ada tulisan Gang-Gang Sulai. Oke, kita masuk. Nah, ini pintunya, kita buka pintunya. Iya, saya cekinnya dulu tuh. Isi ya. Nah, ini sofanya, guys. Sudah butut sofanya ini. Ada tempat buat makannya ini, ada kursinya. Kita makan di tempat sini, guys. Nah, ini dia tempat yang kita mau makan di sini, guys. Banyak banget kursinya dan mejanya ya, guys. Ini lebih banyak kursinya. Kita pilih tempat untuk bertiga. Di sini aja ya, guys. Nah, di sini tempatnya. Tapi buat kursi nggak apa-apa ya, guys. Ya, guys. Sebelum kita makan, klik dulu tombol subscribe di bawah yang berwarna merah. Yang ada notifikasi tanda lonceng ya. Ini dia buku yang kita mau pesan makanannya, guys. Oke, kita buka. Ada tulisan all you can eat. Nah, ini banyak banget makanan yang kita sebut. Ada aus beef bulgogi, aus beef yakiniku, sausage. Kita pesan yang sausage. Dan as beef yakiniku. Ini all you can eat tuh dapat semua. Kita mau yang ini, guys. Tuh. Nah, kita mau yang ini, guys. Ini satu aus beef bulgogi dan sosisnya, guys. Kita tunggu ya. Ini kita sudah pesen, guys. Kita pakai nasi ya, guys. Ini nasinya di mangkoknya kecil banget. Oke, kayaknya kita mau mulai masak, guys. Ini sudah menyala. Ini sosisnya, guys. Dan ada yang makanan kita pesan. Ini nasi yang tadi kecampur pakai piring, guys. Nasinya yang tadi ini. Oke. Ini sosisnya mau diambil. Oke, ini dia sosisnya mau mulai dimasak, guys. Dua. Tiga, kita masaknya tiga sosis. Empat. Pokoknya banyak banget, guys. Kita sudah banyak banget untuk masakinnya, sosis yang lebih banyak dan semacamnya kita masak, guys. Siapa ini? Ini cumi-cumi, guys. Ini cumi-cumi, guys. Kesukaannya siapa ini? Ini kesukaanku, guys. Sosis namanya. Banyak banget sosisnya, guys. Ini, guys. Maaf ya, guys. Ini aku lupa namanya, guys. Ayam.
Guys, kayaknya pasti enak banget guys ini. Kita mulai masak guys. Nanti kalau sudah matang kita makan ya guys. Kita makan-makan. Ini dia sosis yang kesukaanku guys. Aku makan dulu ya guys. Ini kita potong-potong dulu nasinya guys. Ini apa? Sosis. Makan semua dan ini minumannya jadi setengah. Kita makannya sudah habis semua. Ini dia minumnya. Oke. Okay. Ini bioglas yang pakainya. Dapat puding. Guys. Ini dapat puding, guys. Ini dia. Ini aku akan makan pudingnya. Ini dia pudingnya. Ini dia putihnya. Aku makan guys. Ini pasti enak guys. Enak guys. Enak banget loh guys putihnya yang satu ini. Enak guys. Nah, selanjutnya kali ini kita akan masuk ke Paragon untuk hunting RMZ City Range Rover Evoque. Sebentar lagi kita pergi ke Paragon. Aku matikan kamera supaya review lagi ya nantinya. Guys, selanjutnya aku mau ke Paragon. Mau hunting RMZ City Range Rover Evoque guys. Ini sebentar lagi kita mau ke Paragon selanjutnya guys. Ini mau ke Vespa dulu Bang. Kayaknya kita sudah sampai di Paragon di sini. Ini ada Hotel Po. Namanya Hotel Po. Ini kita tidak nginep hotel ya, guys. Ini ada motor, ada es yang tadi. Oke. Ini kita parkir di basement, guys. Nah, ini dia. Kita ke sebelah kiri, guys. Tadi ada suara panahnya ke kiri. Nah, ini dia. Ini kita turun, kita ke basement parkirnya. Oke, ini dia. Ini pohonnya bagus banget, kayak di hutan gitu. Nih, ada di tembok ada gambar-gambarnya. Dan ini dia tempat parkir yang basement di sini. Yang di bawahnya kita parkirnya di bawah, paling di bawah. Kita parkirnya paling bawah maksudnya ya, guys. Ini aku bilangnya pakai masker, guys. Aku pakai masker ini, guys. Ini dia. Kita kasih tiket parkirnya dulu. Ini dia. Selamat datang. Silakan tekan kartu A. Silakan masuk. Oh, ini terbuka. Nah, ini tempat parkirnya banyak banget, guys. Kalian bisa sebut untuk parkirnya. Ini banyak banget mobilnya yang di sini. Banyak banget di Paragonnya, ramai pastinya.
Oke, ini dia. Kita parkir di mana, guys? Aku bingung, guys. Kita parkir di mana? Ini banyak banget mobilnya. Oke. Kayaknya kita sudah di dalam paragonnya. Ini naik eskalator, guys. Ini kalau kalian tidak boleh pegangan, soalnya ada virus corona, guys. Nih, ada silang-silangnya ini. Maksudnya nggak boleh disentuh. Oke, guys. Ini dia. Oke, kita jalan-jalan dulu. Mau hunting RMZ City Range Rover Evoque, guys. Nanti kita review lagi ya. Aku mau matikan kamera lagi, guys. Ini ada eskalator, kita naik lagi, guys. Ini dia tempat paragon, besar banget gedungnya katanya aku tadi. Nih tempatnya besar banget, guys. Ada baju-baju, ada yang orang jualan baju ini. Ada orang lagi nyebrang. Oke, ini dia. Wah, besar banget. Bangunannya besar banget, guys. Oke, wah, besar banget, guys. Nanti kita jalan-jalan lagi ya, guys. Aku mau cari-cari, guys. Mana ya kira-kira? Wah. Banyak banget loh, guys. Ini aku minta kakaknya untuk mencari ya, guys. Guys, ternyata rupanya tidak ada, guys. RMZ City Range Rover Evoque sudah habis, guys. Sudah dibeli banyak orangnya, guys. Rupanya aku mau Aston Martin dan masih banyak lagi yang aku pengen belinya. Ada mobil ambulan Mercedes Benz Sprinter. Ini harganya. Harganya 149.900.000, guys. Ini kalian bisa lihat harganya yang ditunjuk Meko. Ini bagian depannya. Ini bagian atasnya. Guys, aku cari dulu ya. Aku cari-cari dulu, guys. Thank you.
muter, aku memutuskan unboxing dan hunting yang ini, guys. Ini tidak ada namanya, guys. Ini keren banget, guys. Ini mobil kuno kayaknya, guys. Ada ini diecast cruiser roadster. Ini tulisannya yang aku tunjukkan. Ada tulisan yang banyak banget bla 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 bla. Ya terserah aja pokoknya, guys. Nah, sekarang kita. Nah, di sini tidak ada bayar, tidak ada harganya, guys. Yuk kita bayar ya, guys. Ikutin aku pokoknya, guys. Guys, sekarang aku mau bayar dengan harga Rp100.000. Bayar Rp100.000 ya. Saya kasih stiker ya, karena nggak pakai kantong sekarang. Ya. Iya. Oke, guys, ikutin aku. Dulu. Pas, Mbak. Terima kasih, selamat datang. Terima kasih. Maaf ya, guys, aku lupa, guys.